Halo ladies, ketemu lagi sama tips cantik. Kalau kemarin kita sudah membahas cara berpakaian hijab buat tubuh tinggi dan kurus, sekarang kita bakalan bahas cara berpakaian buat tubuh tinggi dan kurus tapi enggak berhijab. Jadi, tonton video ini sampai akhir ya ladies. Tapi sebelum nonton, bantu dulu tips cantik buat ngembangin channel ini ya ladies dengan cara klik subscribe and like-nya. Happy watching! Pakaian two pieces. Maksud dari two pieces di sini adalah memakai pakaian yang terdiri dari atasan sama bawahan yang terpisah. Buat kamu yang punya bentuk tubuh ini, tips cantik saranin pakai pakaian dengan cara seperti ini dibanding kamu pakai pakaian terusan, karena cara ini bakalan ngebuat tubuh kurus kamu gak terlihat terlalu rata. Pakaian berlapis. Ini adalah trik ampuh berpakaian buat kamu biar lebih terlihat berisi. Kamu bisa padukan kaos atau kemeja dengan outer seperti blazer, kardigan, jaket, dan kamu juga bisa tambahkan scarf panjang di leher pas pakai baju polos. Tapi ingat ya ladies, pilih ukuran dan panjang pakaian sesuai tubuh kamu. Pemilihan dress. Kalau kamu mau pakai dress, pilih dress yang menonjolkan bentuk bahu, dada, pinggang, dan pinggul kamu atau yang disebut silhouette dress. Pilih dress atau blus dengan detail peplum atau yang bersiluet melayang seperti dress atau rok sifon. Busana dengan model ruffle, lipit atau dengan detail yang berfokus di bagian atas bisa jadi pilihan kamu juga ya ladies. Oh iya, karena tubuh kamu kurus lebih baik hindari baju atau dress dengan bahan spandek ya, apalagi dengan model yang sangat ketat. Pemilihan kaos. Buat kaos tips cantik saranin pilih kaos dengan ukuran medium. Lupakan pakai kaos ketat karena bakalan ngebuat kamu terlihat makin kurus. Dan ukuran yang terlalu besar juga bakalan ngebuat kamu terlihat makin tenggelam. Jadi amannya pilih kaos ukuran medium ya ladies. Pakai kemeja. Kemeja juga bisa dijadikan andalan buat nyamarin bentuk tubuh kamu. Pilih kemeja berlengan panjang karena bisa menyamarkan bentuk bahu dan tangan kamu yang kurus. Pakai kemeja dengan cara dimasukkan ke dalam celana agar pinggang terlihat lebih lebar dan kaki tampak proporsional. Pilih kemeja dengan ukuran medium, maksudnya jangan terlalu ketat dan jangan terlalu longgar. Motif pakaian. Jurus ampuh buat kamu yang kurus adalah pilih pakaian dengan motif horizontal dan jangan motif vertikal. Motif horizontal bakalan menambahkan volume pada tubuh, jadi tubuh kamu bakalan terlihat lebih berisi. Pemilihan sepatu. High heels bakalan ngebuat tubuh kamu lebih tinggi dan terlihat lebih kurus. Jadi sebaiknya pakai flat shoes buat acara-acara santai. Kalian juga bisa pakai sepatu boots buat menyamarkan kaki kamu yang kurus sekaligus menjadikan penampilan kamu nggak biasa. Pemilihan celana. Buat jeans, pilih jenis low waist dan skinny. Potongan low waist bakalan memperlihatkan bentuk pinggang sekaligus membuat pinggul tampak lebih berisi. Dan potongan skinny dengan ujung celana yang meruncing juga bakalan ngasih efek yang sama. Kalian juga bisa pilih jenis jeans bootcut atau flare. Karena tubuh kamu kurus, lebih baik hindari celana jegging dan celana yang ketat banget ya ladies. Itulah ladies cara berpakaian buat kamu yang bertubuh tinggi dan kurus tapi nggak berhijab. Kalau kamu ada trik lain, kamu boleh share di kolom komen. Tips cantik masih bakalan ngasih tips-tips style fashion lainnya buat kamu. Jadi klik tombol notifikasinya dan tunggu notifikasi dari tips cantik ya ladies. Semoga infonya bermanfaat and bye-bye.